the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me as she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were young. Langsung saja kita buka aplikasi Ken Master. Kemudian kita pilih icon plus, lalu pilih aspek rasio 16:9. Lalu kita pilih media, dan kita pilih latar. Masukkan latar warna hitam, checklist. Lalu di sini kita tambahkan lapisan, pilih media, dan masukkan template yang sudah kita siapkan. Nah, untuk tempat ini nanti saya siapkan di link di deskripsi di bawah ini. Pilih yang ini. Lalu kita perbesar. Kira-kira segini. Checklist. Pilih latarnya, panjangkan kira-kira sampai detik 10 ya, kira-kira 10 detik. Checklist. Samakan. Lalu di sini kita tambahkan lapisan, pilih media, dan masukkan template yang kedua. Tempat api seperti ini, pilih icon yang ini, lalu ke belakangkan, dan kita atur seperti ini. Kemudian di sini kita pilih icon gunting dan pangkas ke kanan playhead checklist. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan sebuah logo. Pilih lapisan, pilih media, dan masukkan logo yang sudah kita siapkan. Kita perbesar, scroll ke bawah, dan di sini kita pilih menyampur. Lalu di sini kita pilih hamparan. Jika sudah, checklist. Panjangkan logo, samakan dengan tempat yang di atas, checklist. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan lapisan, pilih effect. Masukkan effect mirage. Untuk effect ini, kalian bisa mendapatkannya di icon toko dapatkan lainnya yang ini. Kita pilih saja. Checklist, panjangkan, lalu kita pilih pengaturan, tambahkan modenya menjadi 1. Checklist, kita coba apply. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Berikutnya langsung saja kita ekspor, pilih icon yang ini dan kita ekspor untuk menyimpannya. Jika sudah, kita kembali saja, dan di sini kita masuk ke langkah kedua. Pilih icon plus, lalu pilih aspek rasio 16:9. Setelah masuk di sini kita pilih media dan masukkan latar, pilih latar warna hitam, checklist. Tarik ke posisi awal, tambahkan lapisan, pilih media. Dan masukkan template yang seperti ini. Pilih icon yang ini dan kita pulkan. Checklist. Pilih latarnya, panjangkan dan samakan dengan template. Ya, kira-kira segini. Checklist. Selanjutnya di sini kita pilih lapisan. Nah, selanjutnya di sini detik 0,1 kita pilih lapisan, pilih media, dan masukkan logo yang tadi kita ekspor yang seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah dan di sini kita pilih menyampur, lalu pilih
layar. Jika sudah, checklist. Kita atur. Kira-kira segini. Checklist. Kita coba apply. Nah, kemudian di sini tambahkan animasi masuk, pilih memudar. Checklist. Lalu di sini kita tarik sampai di detik 06,5. Pilih ikon kunci, pilih ikon plus, tarik sampai detik 0,7. Pilih ikon plus dan kita perkecil seperti ini. Jika sudah, checklist. Kita coba apply. Nah, hasilnya menjadi seperti itu. Kemudian di sini kita akan menambahkan sebuah teks. Di sini di detik 07,0, pilih lapisan, pilih teks. Masukkan teks sesuai selera atau masukkan nama channel kalian. Pilih ikon AA dan kita pilih font sesuai selera. Sebagai contoh, saya di sini memakai font Sincel Bold. Ubah warnanya menjadi orange saja. Perkecil. Tambahkan animasi masuk. Scroll ke bawah dan di sini kita pilih sembul keluar. Ubah durasi menjadi 0,5. Checklist. Dan scroll ke bawah lagi. Di sini kita pilih menyampur, lalu pilih layar. Checklist. Kita coba apply. Nah, hasilnya menjadi seperti itu. Cukup mudah bukan cara membuatnya? Langsung saja kita pilih ikon yang ini dan kita ekspor untuk menyimpannya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.